pertanyaannya setelahnya Ibu Sosialita. Ibu pejabat, Ibu anak pejabat. Ini Ibu Rempong ya, Ibu Rempong ini warga-warga ibu warga baik. Yang ini kepala distrik capilnya, yang ini petugas capil, ini Pak Akang Satpam, ini petugas yang kedua, dan ini kesumbang yang terlibat pungli. Kami bersepuluh akan memerankan cerita tentang kerempongan hidup di distrik capil terpesona. Baik ya. Selamat menyaksikan. Kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Terpesona. Terlihat tiga orang warga sedang menyantri untuk melakukan keperluan di distrik capilnya. Jek, jek, jek. Ada keperluan apa, Bapak? Mau mencet ya, Bapak. Silakan, silakan. Ya, Bapak. Silakan, silakan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi dan terlihat Kak Kepala Sendiri dan Kesebab memasuki ruangan. Selamat pagi. Pagi lama ya, Bu. Ya, nanti ya, sabar ya, tunggu ya, antriannya. Siap, ini Pak. Hah? Iya, Pak. Waktu sudah menunjukkan pukul 10, namun petugas belum juga datang. Terlihat warga sudah mulai merasakan gelisah karena pelayanan belum juga dimulai. Kemudian datanglah dua orang petugas dari distrik capil. Maju, Pak. Warga Rempong terlihat gelisah. Kemudian salah satu petugas menghampiri warga tersebut. Kemudian petugas tersebut masuk ke dalam salah satu ruangan pegawai distrik capil. Sana masuk. Mana lokasi kita hari ini? Lokasi kita hari ini makan ayam. Mantap. Ini ada bakar. Ada yang ingin menampilkan KTP. Cepat.
sedangkan saya itu bisa dilakukan lagi. Bisa dilakukan lagi ya. Mereka terlihat melakukan perjanjian di luar. Ini dia KTP-nya udah jadi. Nah, itunya adalah sila US. Tiba-tiba datanglah ibu-ibu anak pejabat yang juga ikut mengantri di Dukcapil. Kami banyak pada pengolahan ini. Saya panggil dulu.
Nanti ada lagi akan saya beri peringatan tegas. Siap. Balik ke ruangan. Siap, saya tidak ingin lagi dengan seperti ini. Siap, Pak. Peran dari kelompok 2. Saya ingin menjelaskan secara singkat apa nilai-nilai yang bisa kita ambil dari adegan tersebut ya. Kesimpulannya adalah nilai-nilai nasionalisme itu seperti rasa adil, jujur, disiplin, dan mencintai tanah air melewat dedikasi kita terhadap pekerjaan itu sangat penting untuk diterapkan agar pekerjaan yang kita lakukan bisa benar-benar kita terapkan dengan baik. Seperti yang dilakukan oleh Kepala Disdukcapil tadi ya, yang sudah memberikan surat peringatan atau teguran karena tersebut terbukti melakukan pungli dan mengakibatkan kekacauan di Disdukcapil terpesona. Semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dan bisa menjadi ASN yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Amin. Terima kasih.